Ayatnya kasar.
Al-Muhajirin yaitu di Madinah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, telah difardukan puasa ke atas kamu ini. Kama kutiba 'alalladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat yang terdahulu. Rupa-rupanya bukan kita saja kena puasa, tuan-tuan. Orang-orang terdahulu, umat-umat Nabi dahulu pun berpuasa juga macam kita berpuasa. Dan ini sebab la'allakum tattaqun. Dan tanda-tanda orang bumi itu sebenarnya dah berpuasa. Tapi dalam kategori puasa ini banyak benda lain, tuan-tuan, bukan saja lapar dan dahaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang berpuasa. Ramai orang berpuasa. Bila masuk bulan Ramadan saja, 3 minggu sebelum tu dah buat persiapan dah. Beli beras, beli gula, beli bawang, beli majlis, beli apa semua sekali. Tapi tak masuk juga pergi bazar Ramadan. Bukan orang sini yang baik. Semua buat persiapan macam nak raya. Nah, pasar raya tuan-tuan sehari, dua hari sebelum Ramadan boleh sesak. Boleh macam-macam, berkarung-karung tolak dengan benda-benda yang petroli tu. Tolak, sehingga saya berbaring, saya beli sikitnya sejam becik. Ikan bilik tuan-tuan. Ikan bilik orang. Berbaring sampai ke 40 minit. Sebab apa? Orang nak menyambut Ramadan. Orang begitu excited dengan the coming of Ramadan. Dengan hatinya Ramadan pada tahun ini. Tapi hari pertama puasa, ajak suami, ajak sini. Mohonlah kita ke pasar Ramadan, beli, bantu orang jual. Kalau kita tak beli, siapa lagi nak beli? Nah. Jadi tinggallah sehingga, itu tak apalah, jadi bahan berkata untuk kita. Tapi menunjukkan bahawa orang-orang beriman memang macam itu. Dan di bulan Ramadan ini, kata Nabi SAW, banyak orang yang berpuasa tapi tak lihat apa. Kosong. Ibarat budak-budak nyanyi dengan lagu seorang perempuan tu nama apa, dia kata kosong, 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 kosong. Cek-cek balik tuan-tuan di akhirat-akhirat, semak, semak buku buku puasa, tengok bahagian buat puasa, puasa bantu, okey. Tak ada apa masalah. Tapi pahala puasa tak ada tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia hanya jaga lapar dan dahaga sahaja. Dah, ada setengah orang dia kata, mak lapar-lapar, tak main lah, dia kata. Malah dia tak bangun pun, malah dia tak bangun pun makan sahur. Dia pergi ke pejabat, ha, makan sahur. Bangun makan sahur. Kau makan sahur. Tengok ni, hampa tak makan sahur. Tak ada apa, sihat. Tak. Sedangkan puasa itu supaya kita rasa lapar, tuan-tuan. Kalau makan sahur dah segerak tu ni, buka puasa pula 5 rumbu pinggan. Kau kata panggil 5 rumbu, makan hari nak makan semua nak. Kalau tu rasa Ramadan tu, masa masa kita pergi membeli tu, nafsu tu masih ada. Masa tu kepala gajah pun makan. Usah kepala gajah. Benda-benda kecil ni batu goreng pun tu. Tengok batu beliau. Ni kan goreng pun sedap. Tapi bila makan buah kurma sikit, apa semua sekali dia jadi lain. Dia kenyang. Itu nafsu. Kecuali lapar dan harga saja. Sebab apa? Benda-benda lain itu tidak dijaga. Bukan kita lah. Bukan tuan-tuan orang bumi. Tapi sebahagian ramai daripada umat Islam berpuasa hanya lapar dan harga tuan-tuan. Ini lapar. Allah. Oh, untuk dia dapat tidur saja. Mat, kenapa tidur? Lapar, Ustaz. Puasa buat pulang. Tapi sehingga kerja untuk buat, aku tak buat. Itu je. Jangan. Sebab dia tak menjaga benda-benda lain yang ada lagi selain pada lapar dan harga, iaitu apa tuan-tuan sendiri maklum, iaitu melalui panca indera yang lain. Dah, orang berpuasa tapi duk tengok kat YouTube macam-macam nyanyi ke macam-macam hal. Tengok. Lidah pun dengar macam-macam hal tuan-tuan. Mata ni terutama. Pemikiran ni. Bila tengok dengan mata, dia mari ikut pemikiran. Dah. Macam-macam dia tengok. Sebab tu dia terjadi khusyuk dalam solat. Dan kita tengok bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ustaz-ustaz tu cerita macam-macam dalam TV, dia cerita dalam radio, cerita di masjid ini depan kita sekira. Macam ini kita bagi tazkirah. Tazkirah ini maksudnya memperingati tuan-tuan. Bukan mengajar. Saya tak mampu untuk mengajar tuan-tuan ahli ulama, ustaz-ustaz semua ada kat sini. Orang yang lebih tua, lebih dulu makan garam, makan gula daripada saya. Bukan nak mengajar. Malah untuk beri tazkirah peringatan. Kalau mengajar dia panggil ta'lim. Apa kau mengajar? Ini dia alih betul. Apa tak? Itu mengajar. Tapi dia harus beri peringati. Baiklah, beri peringati. Beri peringati pada saya. Dan. Inilah ciri-cirinya.
Memang puasa betul. Bangun apa nama ni? Makan sahur, kemudian buka puasa tikus sunnah Nabi dengan dua buah tamar. Orang 2 minit, 6 minit sebelum masuk waktu berbuka tu air dah digenggaman. Sebab Allah Taala apa Nabi kata, mempercepatkan waktu puasa kan. Oh, 2 minit. Tak ada habis juga lagi. Allahu Akbar tadi, Masya Allah, saya rindu, rindu Mekah tadi. Bila air ini luas ya. Rindu bila muazzin kita azan dengan alunan Masjidil Haram tadi, Masya Allah. Saya dulu terbayar menitis saya mata dia tadi. Sebab tempat yang kita nak rindu, nak pergi itu tak dapat pergi lagi. Tak dapat pergi untuk bulan Ramadhan ni. Untuk bulan Ramadhan dah plan dah. Tapi Allah Ta'ala tak jemput lagi. Lepas ni tu, musim haji nanti. Sebab saya musim haji tak mau haji juga, Insya Allah akan pergi selepas puasa nanti. Dah. Kenapa saya kata lapar dan dahaga? Kenapa Nabi kata lapar? Kerana orang yang begitu, Masya Allah, jaga puasa yang tetapi solatnya diabaikan. Dalam MHI hari Isnin pun ada satu soalan Facebook. Ustaz ni ada orang apa nama ni puasa begitu ni tapi semayang kadang-kadang tak, macam mana? Usahkan kita nak masuk pintu Ar-Raya. Kerana Nabi kata bahawa orang yang berpuasa ini dikhaskan satu pintu untuk dia untuk masuk ke syurga. Yang nama dia Ar-Raya. Orang lain tak boleh masuk ke pintu ni. Sudah tentu bila nak masuk ke pintu Ar-Raya ini, semua sekali sifat-sifat yang Allah Ta'ala suruh kita buat, amal-amal yang Allah Ta'ala suruh kita buat, bukan sahaja puasa ini, benda-benda lain pun kena buat. Dan tentu kita akan masuk pintu Ar-Raya. Sebab itu dalam surah Al-Anfal, selain daripada puasa ini, Allah Ta'ala bagi tahu kepada seluruh umat manusia, hai manusia, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak masuk pintu Ar-Raya dengan berpuasa, masuklah. Tetapi benda-benda lain kena jaga juga. Apa dia kata Allah? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertamanya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iaitu tanda-tanda orang beriman, orang mukmin, yang pertamanya ialah apabila disebutkan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bergetar hati. Ada vibration in our heart. Ada satu getaran bila Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa tak dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhan aku, aku ni dekat, aku ni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa masa tu kita tengah solat, masa tu kita tengah sembahyang, masa tu kita tengah berada di pejabat, masa tu kita tengah bermesyuarat, tengah main bola, tengah shopping, tengah masak, tengah serikat baju dan sebagainya. Rasa tak dalam hati, eh, lepas ni aku nak pergi solat. Sama-sama ada dalam bulan Ramadan. Berapa ramai orang yang tak indahkan waktu azan. Dah dalam kereta, nak balik ke rumah, jam, buka iKid FM dengan ceramah apa gitu, lepas tu azan, Allahu Akbar, Allah, tu suka 103.3 ya, rakyat lagu berjoget dia fobia. Kita cek diri kita, diri saya juga dan diri tuan-tuan pun kita cek. Kita bangun pagi, kita celik mata, dapat lagi tengok isteri di sebelah, dapat lagi tengok anak-anak apa nama suami di sebelah, dapat lagi kita sembahyang subuh berjemaah, dapat lagi kita apa nama ni pergi bekerja mencari rezeki kepada Allah Taala. Takkah kita rasa, ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu ya Allah. Yang pertama, kalau tuan-tuan ada yang itu, mana lulus syarat yang kedua, yang tadi yang berpuasa. Yang kedua, yang ketiga kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, zadatuhum imana, bertambah-tambah iman. Iman kita tu. Baca Quran. Tentu alhamdulillah bertadarus. Setiap rakaat dan setiap solat, habis solat dua muka surat bertadarus. Ataupun lepas ni masjid ni tadarus. Kan? Bila ramai-ramai, tapi malamnya tak ramai bertadarus. Orang yang sama juga. Bukan masjid ni, masjid lain. Masjid tu pula ya, tempat saya orang yang sama. Kalau 10 orang tu 10 orang tu. Jadi banyak 10 orang tu 50 tahun ke atas. Jadi anak-anak muda saya sebutkan, wujud satu kumpulan tadarus di Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Hijrah. Nah, wujud satu kumpulan tadarus, bawa lagi 5,
Sempat lagi ada 25 million. Orang pergi ke satu Al-Quran. Sempat lagi. Ke mana pergi? Semua anak-anak kecil kita ni duduk ke Tadarus. Biar ahli bantuan. Tak ada masalah. Betul kata sahabat kita tadi. Anak-anak jangan kita tinggal dekat rumah tuan-tuan. Nanti ada macam-macam hal yang berlaku. Bawa ke masjid. Bawa ke masjid. Tapi kita kena kontrol sikit lah. So, dia semayang sebab kita. Tak apa. Kata-kata ada orang kata, apa nama ni? Tak boleh padasah. Padasah je. Maaf. So, kalau dia ada budak ni memang tabiat dia. Dah, nama budak. Dah, dia berlari sana, apa gitu, gini. Kadang-kadang kita tengah semayang, solok kita ke depan. Macam, tak ada ayah. Itu tak apa. Masa kita rokok, dia rokok juga tapi dia langsung bawa kaya ke depan. Nah, nak buat macam mana pun tahu. Biasa. Yang tak biasa kalau orang tua. Belagi di sana sini kan, nampak situ lah, itu boleh. Kalau budak biasa, itu memang perangai budak. Dekat contoh lagi tu, tuan-tuan, mana tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang menang. Lagi itu, satu ketika tuan-tuan, pada tanah itu, saya sebagai motivator tentang haji tiba-tiba. Sampai di masjid pintu utama tu depan clock tower, kita masuk pintu utama tu negeri. Masuk-masuk ramai sangat orang. Lepas tu saya duduk dekat tangga. Supaya Allah Allah. Ya tolok dah orang. Tolok. Saya faham. Tolok. Lepas tangga saya. Nak rokok mana tadi rokok? Saya duduk. Kan rokok kan semesok saya je. Boleh banting. Haji. Nah. Dari, lepas tu ada satu benda yang tekan sebelah kiri. Tekan makin lama buat. Saya rasa saya agak ini Allah Taala punya balasan. Mungkin saya banyak dosa ke apa. Makin lama saya dah makin berat belah kiri. Belah kanan tahan sikit pasal ada kan. Berat belah kiri. Mata pejam tu. Makin lama makin berat, makin lama saya kali tengok ada seorang perempuan Arab tu. Berjumpa. Kulitnya agak gelap sikit. Sedang melangkah saya. Mengangkat pahanya tuan-tuan. Masa dia angkat tu, masa tu saya kali situ. Saya buka khutbah, rupanya ada orang tekan tuan-tuan. Lepas tu saya membalik ke hotel, saya akan jumpa dengan Ustaz Abu Haji. Ustaz Syukri. Kata Syekh Hana tadi, Masya Allah, Tuhan Muji betul lah. Tengah Hana berdoa, tok. Tiba-tiba ada perempuan Arab melangkah, Hana sambil menekan bau, nampak paha. Apa pandang Ustaz? Oh, rezeki etak. Dia nak gurau dia puan. Dia kat sana duduk 60 hari tuan-tuan kena gurau sikit. Dia tak kena rumah, tinggal isteri macam-macam kan. Saya kita rindu dan air kita. Air tu kat dalam. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala maka bertambah-tambah iman. Bagaimana yang Allah katakan bertambah iman baca ayat Quran? Pertama kita baca tuan-tuan. Akademi Ramadan ini, Universiti Ramadan ini adalah untuk melatih kita untuk dekat takarrub dengan Allah SWT di samping bonus yang Allah Taala bagi. Kalau hari biasa kita baca satu huruf dapat 30. Bulan Ramadan dapat berapa tuan-tuan? Satu hari biasa dapat 10. Bulan Ramadan dapat berapa tuan-tuan? Kalau nak diperhitungkan dari segi ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bulan Ramadan ini kita dituntut supaya banyakkan amalan. Sebab ada satu malam yang disebut sebagai khairun min alf syahr. Dalam surah Al-Qadar umum sudah mengetahui kita baca. Kalau 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar ya tuan-tuan bersamaan dengan 833 tahun. Kau dapat 20 tahun bersama dengan 1666 tahun. Kau dapat 30 tahun sepanjang masa dapat 2500 tahun. Hidup kita 60-70 lebih berat tu saksi. Mana nak cari? Memang umat Muhammad ni umurnya pendek-pendek. Kita ni pendek-pendek tuan-tuan mata tuan-tuan. Dia tak macam Nabi dulu. Nabi-Nabi dulu sehingga 1000 tahun. Batang pula besar-besar tuan-tuan. 2-3 depan ha. Tetapi Allah Taala Maha Pemurah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia bagi banyak bonus. Buat ini ada satu bulan, 1000 bulan. Buat ini bonus, pergi ke Mekah ini dia punya. Semuanya di Masjidil Haram ini 100,000. Sehingga dia sama dengan umur orang sini pun 1000 tahun. Cuma tadi kita nak saja. Baik berbalik kepada tadi. Allah Taala akan
Ha? Jangan dibaca saja. Yang kedua, kita kena at-tafahum, faham apa yang kita baca. Ustaz, kita orang Melayu, Ustaz. Melayu Kelantan ada Melayu Jawa, ada Melayu Kanu, ada Melayu Pahang, ada Melayu Jawa, tak faham. Ustaz, bukan Melayu Arab. Lepas tu jalannya macam mana? Takkan nak biar kata faham macam tu? Paling tidak kita dah faham lafaz ataupun rukun qawli yang berada dalam otak kita, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ila walabdallin. Amin. Faham ataupun tidak? Sekarang kita dah umur berapa tuan-tuan? Masih tak faham lagi. Tuan-tuan mungkin faham. Tapi lama lagi orang yang tak faham apa yang dia baca. Jalan macam mana? Setiap rumah mesti ada satu Quran terjemahan. Kalau benda lain kita boleh sepen, sepen. Kita boleh sepen banyak baik. Nah, ada rakan saya, kita mau ajak kalau tahun lepas, dua tahun lepas. Dia kata isteri je, isteri anak usah, bapak. Saya kata jangan salah kerja yang tak. Dia kata untuk raya pada itu, dia spend lebih kurang dalam RM60,000 untuk furniture kat rumah tangga. Di rumah tak ada Quran terjemahan. Anak-anak tak dapat baca Quran lagi. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Alif betul pun. Einstein. Kita sebagai bapa dan saya ni dengan diri saya sendiri. Amat malang. Saya ceramah malam saya kata amat malang kita kalau seorang bapa langsung kita tak pernah berusaha untuk jadi imam kepada isteri dan anak-anak kita. Kita sebagai seorang bapa langsung amat rugi kalau kita tak suruh anak jantan kita, anak lagi kita menjadi imam menggantikan kita bila kita sudah tiada. Saya forum dekat Perak itu. Saya cakap macam ni. Tiba-tiba sesi soal jawab. Ada seorang pakcik pergi dekat rumah. Tong-tong untuk mak. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz. Ustaz, saya bukan tak menjadi imam. Saya berusaha. Saya umur 60 lebih. Tapi tak pernah sekali pun saya jadi imam. Sebab saya dah umur. Asal saya dekat depan, saya angkat takbir saya, Ustaz. Ayah lebih. Dalam buruk, Ustaz. Saya dah cuba. Allah. Tak dapat. Habis pakcik buat macam mana? Saya tolak umur saya jadi imam, Ustaz. Lepas tu, makcik macam mana? Makcik. Makcik jadi imam, Ustaz. Saya jadi imam. Dua-dua tak pandai. Dua-dua tak belajar. Ada kena belajar. Dia kena datang kuliah, dia kena apa gitu gini. Kena tanya orang yang pandai. Oh perempuan mana boleh jadi imam pada orang lagi. Eh, jangan pandai-pandai tu ada rumah kita. Kira kaya jadi imam abang tak boleh siap usul. Usul syar'i. Ini. Baik, kita faham. Dan yang ketiga ialah kisah amal apa yang kita faham itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemerintah yang apa namanya? Pada engkau kami sembah, pada engkau kami minta tolong. Dalam Al-Quran tu banyak falsafah, dalam Al-Fatihah tu banyak falsafah tuan-tuan. Falsafahnya ialah sebelum kita minta sesuatu kita kena ambil hati dia dulu. Sebelum kita minta sesuatu dengan orang kita kena berbaik dengan dia dulu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Puji. Alhamdulillahirabbilalamin. Puji. Ar-Rahmanir-Rahim. Puji Allah. Malik Yaumiddin. Pemerintah bersabar lagi berapa puji? Baru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, dah mula nak minta lah. Dah. Kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami minta tolong. Ihdinash shiratal mustaqim. Minta. Ya Allah, ya Tuhan, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, ya Allah. Ah, ini falsafahnya dekat situ. Bila kita faham tuan-tuan, ini akan menimbulkan kekhusyukan dalam solat. Macam kita berdoa juga. Kalau kita tak faham, kita berdoa. Dah, waktu imam dia sampai bergetar. Bila bukan muka, tu imam dia berdoa menangis. Itu masa dekat Madinah. Dia dah lepas. Dekat Madinah, dia sampai jemaah haji apa semua. Dia pun semua, ya Allah, buat akbar. Dah, sebelah saya ni orang Arab. Sebelah saya orang Indonesia, makcik juga. Dah, imam baca kullu nafsin zaiqatul maut. Dia berhenti. Dia imam mana yang berhenti? Melang dia selesa. Setiap pun dah hidup pasti akan mati. Ya Allah anak sebelah tu esok menang. Pakcik sebelah Indonesia pun esok. Habis bayang. Setiap pakcik, kenapa pakcik menangis? Entah, orang di sebelah saya menangis. Saya pun rasa sedih menangis. Mana dia tak paham. Dia ikut orang.
Itu mungkin faham sekuler sejak itu mau faham sedikit pasal-pasal ceramah itu kan. Ah, orang anak tu sah-sah dia faham. Bila dia faham, akan datang ke kekhusyukan dengan solat. Sebab tu bila kita datang khusyuk solat, apa semua solat fardu, dia akan berlaku solat sunat. Orang yang puasa, kemudian dia senang-senang pula nak puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, ialah tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah. Begitu juga dengan solat. Orang yang sentiasa badiah dan qabliyah ini ialah ciri-ciri solat fardu itu diterima oleh Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, yang ketiga solat sunat. Ada setengah orang dia lebih utama ke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas itu semua untuk berbadi. Ke masjid ini banyak bagus semua. Ada setengah orang, dia nak tengok orang lah. Dia suat depan ni pula. Dia tengok orang lain sunat. Tengok, dia suka tengok orang. Tengok ke belakang. Pugilah. Sebab ciri-ciri, tambah-tambah bulan Ramadhan ini, amalan sunat sama pahala dengan amalan wajib. Nah, jangan ditinggalkan. Bagaimana Nabi? Nabi banyakkan amalan-amalan sunat. Ya, separuh malam bangun pula kiamulain. Bersahur. Kemudian banyakkan baca Al-Quran. Banyakkan bersedekah, tuan-tuan. Dan bulan Ramadhan ini, jangan kupi tak hidup masih ingat. Bukan itu, tuan. Dengan suami jangan bersebangga biasa, jangan dengan isteri yang biasa sangat. Bulan Ramadhan ini cukup senang kalau isteri dapat pahala. Ada silahkan tuan-tuan, suaminya datang ke masjid, isteri bekalkan lagi dengan makanan. Sebab sayang kepada suami, ini ciri-ciri isteri yang masuk syurga. Bekalkan makanan, suami pula bila balik rumah, isteri tak dapat, bawa pula makanan masjid rumah. Makanan ada bekal ke tadi, tak ada. Ini ciri-ciri tuan-tuan. Sayang pada suami, tengok muka suami dapat pahala tuan-tuan. Kita tengok muka isteri dapat pahala tuan-tuan. Tengok muka anak dapat pahala. Masak untuk isteri, masak isteri, masak untuk suami dapat pahala. Mana suami yang syekh Rabbana tu? Ha. Dapat pahala bagi makan-makan. Saya kagum dengan wanita tuan-tuan. Walaupun wanita ni orang muslimah kita ni, ya sinonim orang perempuan dia pedih biasa. Sebab ciptaan manusia itu check and balance, lelaki perlu diperingatkan. Siapa yang peringatkan? Isteri dia peringatkan. Kuat benar. Bersepuluh ni. Boleh berhenti. Ya. Isteri dia peringatkan. Isteri bagi nasihat kepada kita itu sebagai tazkirah kepada kita setiap hari. Sebab tu jangan marah kalau isteri kita banyak cakap. Sebab lumrahnya macam tu tuan-tuan. Mengganti radio. Ada satu kes sahabat kita dia tak tahan tu. Isteri banyak beletik. Balik kerja beletik. Iyalah benda tak baju tak ikut dah. Buka semua tak tak. Kenapa nama ni ruatan malu rumah. Sebab tak ada disiplin kat rumah. Tak biar buat pos. Ini pakai singlet koyak sini pakai lagi. Isteri dia tak suka macam tu. Dia nak isteri dia, apa suami dia nampak elegan, nampak macam style, bos. Ya. Ini luar je, bukan ni. Luar dalam pun ada koyak. Isteri beretik, dia tak tahan. Dia ambil isteri dia, humpah sekarang pula. Ini cerita. Humpah pula kolam. Kolam tu putus telaga tuan-tuan jauh. Petang baru ingat dia humpah isteri dia dalam telaga. Dia ambil pundak tuan-tuan. Ambil kalak dan timbul. Tahu kalak? Kalak lah kalak. Bukan udang kalak tu kalak lah. Kalak-kalak naik-naik rupanya satu makhluk berbulu hitam tuan-tuan. Berbulu hitam makhluk tersebut. Rupanya hantu telaga naik. Bukan jiran naik. Tanya hantu telaga, eh mana si aku? Oh tak tahan, letih buat ke bawah. Ini sifat setelah jadi tuan-tuan. Dia tak ada apa-apa dah. Hantu pun lari tuan. Ini cerita saja. Tak ada dalam nas dalam nafli apa ni. Jangan pula ustaz ni mengampu dia. Baik, apa lagi kata surah Al-Anfal tadi? Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah SWT kita sangkutkan harapan. Ada dua lagi. Alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Dan yang terakhir, yang terakhirnya ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Banyakkan nafkah, banyakkan rezeki. Tadi adik-adik kita kolek duit. Bagi dalam miskin. Tak rugi. Bagi duit kepada masjid tak rugi. Selama mana masjid ini digunakan tuan-tuan, selagi itulah kita dapat dia punya dividen. Percayalah.
Bila mati anak Adam, terputus semua amalan lain kecuali tiga perkara. Salah satunya ialah sedekatun jariyatun, sedekah yang mengalir. Selama mana kita bagi, bagi sepusing kepada masjid. Janganlah sepusing. Ada seorang orang, saya memang bukan sini lah, orang tempat lain, keluar pintu masjid hari Jumaat, nampak tabung masjid, ambil wallet, belet 50 ringgit, air banyak 10 ringgit, banyak juga sini punya dah yang 10 sen, kan? Tengok orang tu ketemu lagi tak korang nampak air datuk tak akan bagi 10 sen. Kita mahukan bagi saja kurawan saja. Nah, dekat 10 sen saja. Jangan kita berduka cita apabila satu masa kita menghadapi kesusahan yang Allah Ta'ala bagi, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rabbana. Pada waktu itu Allah tak perkenan, malah tak dengar pun doa kita. Kita menangis sebab kita pernah berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bersedekah ini akan mengukur amalan-amalan kita yang sebelum ini. Nah, tahun 60-an, 70-an, Ustazah Bukhari dulu mengajar kita, Ustazah. Banyak amalan selain daripada itu, banyak lagi benda-benda yang nipu orang, bercakap tak betul, bercakap ni semua ni, semua nak menang dia saja. Macam jasa kes, ni lah saja. Borak di kedai kopi tuan-tuan, 70-80-an. Dia kata apa, oh di kampung saya banyak sungguh kijang. Kijang banyak sungguh. Hari itu dia kata saya pergi tahan juga. Saya tahan sekejap, saya berbalik itu, puh kena lalu. Kena lalu kijang. Oh, seorang lagi kata, ah, kita banyak lagi. Kampung anak lagi baru. Nak tahan juga tu elok dulu kijang. Tadi dia nak ini game da'ah nak ke? Kata orang faham, da'ah. Barak kedai kopi bertambah, kalau bertambah iman tak apa, ini bertambah rasa kata. Jadi kalau nak barak pada Ramadan ini, kontrol-kontrol sikit. Kontrol sikit. Agak rasa nak marah ke orang, istighfar sikit. Nah, jangan ada perasaan marah. Karena marah itu nafsu. Marah itu syaitan. Eh Ustaz, syaitan menaikkan bulan Ramadan. Memanglah buah-buah yang buah pimsa dia menaikkan. Tapi hati kecil ni yang menaikkan jin ni tak kenal. Jangan risau. Ni tengok orang tak boleh ambil mata. Bawa kereta. Tiba-tiba ada satu kancil yang potong. Syuh. Kan? Alah kancil ni angkat tangan. Siap nombok lagi tuan-tuan. Ingat, kita sedang berpuasa. Ini sahib, saya berpuasa. Mudah-mudahan tuan-tuan saya doakan agar Ramadan ini kita dapat laksanakan solat. Inilah Ramadan terakhir bagi kita. Begitu juga dengan solat. Saya kalau solat, saya sudah sebesarkan bahaya. Wahai para jemaah sekalian, kita anggap ini merupakan solat kita terakhir. Mau tahu subuh hari esok datang jumpa dah. Jadi bila kata ini the last one, so kita harus buat the best solat. The best solat yang lain. The best puasa pada tahun ini tuan-tuan. Jaga panca indera kita, jaga tutur kata kita. InsyaAllah takarum kita ke Allah SWT. Mudah-mudahan kita berkati dan dirahmati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.